Nak tanya ni, tak payah tulis nak tanya, terus tanya. Ha. Buat habis dakwah je. Selalu dengar orang cakap masih tidur roh keluar. Tapi bila mimpi adakah roh anda ada dalam badan? Apa kaitkan roh dengan mimpi masih tidur? Masalah roh ni, yang tahu sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka akan bertanya kepada kamu wahai Rasulullah berkenaan roh. Kulli ruh min amir rabbi. Yang tahu sebenar-benar pekerjaan roh hanya Allah Ta'ala. Yang lain tidak tepat. Jadi ulama-ulama menyebut roh manusia ada dua. Yang pertama ruhul hayah, roh hidup. Yang kedua ruhul yaqazah, roh jaga. Bila roh tu masuk, kita jaga dari tidur. Bila kita tidur, lena, roh tu keluar, duduk tepi kita. Nampak? Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Kita ambil pandangan orang yang lebih tahu pada kita. Tak salah kan? Jadi kalau pilot kapal terbang, dia kabur metal ni untuk ni, metal ni untuk ni, dia kabur ke tukang tolok tangga. Tukang tolok tangga percaya ke pilot. Salah tak? Tak salah lah. Kerana bagi anggapan pilot lebih tahu. Maka gitu kita dengar pandangan ulama. Faham? Jadi mimpi ni, roh kita tu bukan duduk sebelah, dia pergi ke mana-mana. Nampak? Roh tu pergi ke Mekah, maka mimpi nampak Kaabah. Roh pergi ke Mesir, nampak ulama. Roh pergi ke Gong Badak, Kuala Terengganu, nampak Johor Heboh. Jadi atas roh. Itu kerja roh. Roh ni rengang. Dia laju pada angin, laju daripada kelajuan. Kalau nak suka, bukan dengan mas lah. Kalau mas ni 1000 km sejam. Satu mas kelajuan. Roh lebih laju lagi. Tu panggil mimpi. Jadi orang yang jiwa dia kotor, mimpi yang kotor-kotor. Mimpi kerja dia tu biasa tu. Sampai terakak-terakak kaki ni. Tok Imam. Kerja dia tu kopek. Dodo bangun tengok, oh tidur. Tu kerja. Ruhul hayah tu kalau keluar panggil tukang mandi mayat. Tu ruhul hayah dia panggil, mati. Yang tu roh dia ambil oleh Izrail alaihi salam. Hakikat yang sebenar Allah saja lebih mengetahui. Soalan seterusnya.